welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan kalian, karena kesehatan kalian adalah rezeki buat aku. Di video kali ini aku mau masak untuk sahur. Aku mau masak masakan yang simple, BGT banget gitu loh. Ya langsung aja kita bikin, let's go. Ada bawang merah, bawang putih, pete. Kita kupas dulu kulitnya. Dan kita tambahkan cabai, kol, tomat, dan jeruk nipis. Kita potong-potong. Bahannya kita perjelas, yaitu bawang merah, bawang putih, tomat, petai, cabai, kol, daun bawang, dan jeruk nipis. Lalu pisahkan telur dari cangkangnya, bukan memisahkan hubungan kalian berdua. Lanjut memasukkan bumbu yang lainnya, kita onsreng-onsreng. Yang pertama kita masukkan adalah bawang putih. Kita onsreng-onsreng sampai tercium harum. Lalu kita masukkan bawang merah biar mereka berdua ini akur ya guys ya. Karena di film-film biasanya bawang putih selalu dijahatin. Jadi aku campur biar mereka akur. Selanjutnya kita masukkan kol. Selanjutnya kita masukkan cabai. Lalu masukkan air ke dalam wajan. Bukan memasuki hatinya yang sudah jelas tidak mencintaimu. Kasihan deh. Selanjutnya masukkan bahan utamanya yaitu mie. Kita tunggu sampai matang. Selanjutnya kita masukkan pete dan tomat. Aku sengaja masukin pete dan tomatnya itu di akhir supaya sama seperti dia yang terakhir buat kamu. Aham. Kenapa aku masukin pete dan tomatnya itu di akhir? Karena agar tidak kelembekan. Masukkan juga bumbu mie-nya yang sudah tersedia di kemasan. A few moments later. Lalu tambahkan daun bawang supaya rasa mie-nya makin mantap. Tidak lupa juga kita kasih perasan jeruk nipis supaya rasa mie-nya makin segar. Udah kebayang rasanya ini kayak gimana? Pasti rasanya
Nikmat, seger, pedas, dan mengaromakan wangi yang membuat nafsu makan kita ini jadi menggebu-gebu. Gak sabar, langsung aja kita santap.